Ini kita akan stay home di rumah aja ya. Dengan Rp1.000 ini kita akan membeli makanan untuk bertahan hidup kita selama lockdown. Coba kita dapat apa aja dari Rp1.000 ini. Stay tune ya. Kita udah dapat makanannya nih. Rp1.000. Dapat ini kita mau unboxing nih. Kak Delano yang mau kita makan. Ini isinya 12. Kita makan. Ini belinya di toko atau di Indomaret bisa. Dan di Alfamart. Lezat. Kalian mau beli di Alfamart ya? Atau di Koko? Cuma deh. Buat ya punya saya ini kak. Kak bilangnya lagi makan sama teman ini. Ini bisa buat bertahan hidup. Ini bisa buat bertahan hidup selama seminggu ini. Hari pertama ini. Ini hari Senin. Ini hari Selasa. Ini Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu, Minggu, pas ya 7 hari. Jadi dengan Rp1.000 kita bisa bertahan hidup selama 1 minggu. Dan yang utama adalah minum air putih yang banyak. Jadi waktu lapar kalian minum air putih yang banyak, karena tubuh kita 70% itu adalah air, darah ya. Jadi kalian perlu minum yang banyak, jadi kalian bisa bertahan hidup. Jadi dengan Rp1.000 kalian bisa bertahan hidup selama lockdown selama 7 hari. Jadi nggak perlu beli beras, nggak perlu beli minyak, cukup beli ini aja. Ini namanya Go Potato, harganya Rp1.000, bisa beli di mana saja ya Del. Tadi di mana Kak Anu belinya? Di toko. Di toko kelontong, di Alfamart, Indomaret. Di warungnya siapa? Bu Yosep. Warungnya Bu Yosep ya. Teman-teman nanti bisa beli di warungnya Bu Yosep ya. Kalau ya. Kenapa nggak bisa? Di Indomaret. Oh, di Indomaret. Di Alfamart ya. Ini harganya 1.000 nih, dapat tadi dapat itu banyak ya, bisa buat makan selama 7 hari ya, Senin sampai Minggu ya. Oke. Thank you ya udah nyaksiin video dari kita. Dadah.